Baik nama? Ha, tak dengar lah. Okey, apa tajuk? Malaysia kita. Awak terus ambil tajuk yang ada dalam buku teks ya. Betul eh, awak ambil cadangan ni maksud okey, bagus. Mana awak dapat semua gambar-gambar ni? Oh, cari dalam internet ke? Okey, bagus. Ada mak ayah ke abang kakak tolong ke? Tolong apa? Ya ke, tolong guntingkanlah. Okey, yang susun, yang melekat ni siapa? Kamu ya. Okey, bagus. Okey, kita bagi tepukan kepada Yadina. Okey, bagus. Okey, siap. Cantik, kemas, bagus. Ya. Duduklah. Okey. Sambung sini. Okey. Yang lain diam, cikgu nak ambil radio kan. Okey, murid-murid semua, kita cuba dengar kawan-kawan awak ya. Okey, baik, bagi tahu cikgu, ceritakan sikit. Ya. Yeah. Okey. Majalah. Okey. Ambil masa berapa lama siapkan ni? Baru semalam buat. Okey, bagus. Terima kasih. Apalah. Okey. Sekejap. Nanti cikgu nak ambil yang Sofia dengan Dania ni. Suara kamu tak kuat. Okey. Sekejap eh. Okey. Nama dulu. Baik, ni tajuk apa ni? Malaysia? Kita, wah cantiknya. Montaj. Okey, ni memang tajuk cadangan dalam buku kan? Ya, yeah, okey, bagus. Jadi gambar-gambar ni dapat kat mana ya? Internet, semua ni. Semua ni cari kat internet. Okey, siapa tolong nak carikan ni? Mak carikanlah. Yang gunting-gunting ni mak ke kamu? Mak juga. Habis siapa tampal ni? Awak tampal. Okey, bagus. Tak apa. Bantuan tu boleh ada. Cuma bila kita nak buat tu, kita buat sendiri. Okey, bagus. Okey, bagi tepukan pada Norania. Okey, malu-malu Rania ni. Tapi okey, bagus. Okey, kenalkan nama. Okey, bagus. Cantiknya kamu buat. Saya sayang keluarga saya. Wow, so nice. Okey, kat mana dapat gambar-gambar ni? Gambar lama-lama kenangan awak ke? Wah, cantik. Okey, ada mak ayah tolong carikan ke? Tolong carikanlah. Tapi yang susun, yang lekat tu siapa? Awak, ya. Okey, bagus. Bagi tepukan. Ah, bagus, cantik. Tengok ni. Ah, okey, bagus. Okey, tajuk dalam buku teks ialah cadangan. Awak boleh pilih tajuk lain. Okey. Kita jumpa Daniel Hakim pula. Tunjuk kat atas. Tunjuk kat atas. Wah, cantik kamu buat. Jangan malu-malulah. Banggalah dengan diri awak. Wow. I love food. Awak suka makanan. Okey, bagus. Banyaknya gambar yang awak cari. Dapat kat mana ni gambar ni? Dalam buku. Buku apa? Buku lama-lama. Lagi? Ya, ada banyak. Okey. Nampak macam dari majalah. Betul? Risalah, betul? Okey. Bagi tepukan kat Daniel. Nama awak apa? Tak dengar. Okey, tajuk awak apa? Bangunan. Cantiknya bangunan awak ni. Cari kat mana ni? Surat khabar. Okey, nampak, memang nampak surat khabar. Ya, bagus. Jadi, ada simpanan surat khabar lah ni. Okey, siapa yang tolong carikan ni? Ibu. Habis yang gunting ni siapa? Oh, awak gunting lah. Okey, bagus. Tak apa, mak ayah boleh tolong. Eh. Tapi, bila buat kerja, kita kena buat sendiri. Kita cuba tanya mak ayah okey elok ke tidak. Eh? Boleh bagi
boleh bagi bantuan. Okey, bagus ya. Bagus, bagus. Okey, teruskan usaha awak ya. Okey, kenalkan nama. Okey, tajuk. Tajuk montaj ni apa? Fashion. Tapi cikgu tak nampak lah mana awak punya nak. Oh, kat sini. Okey, cikgu cadangkan macam ni ya. Awak buat ni memang bagus, cantik. Tapi cikgu cadangkan, lain kali nak buat tajuk lebih besar. Saiz yang lebih besar. Warna yang lebih terang. Okey, boleh ya? Okey, tapi awak punya pilihan ni amat cantik. Siapa guntingkan ni? Ibu. Tapi yang tampal ni siapa? Ya, betul ya. Okey, bagus. Tahniah ya. Okey, perkenalkan nama. Okey, murid-murid lain, kita nak dengar Safia ni bercakap. Ya, dia bercakap dengan suara yang sangat lembut. Jadi kamu jangan bising, kita nak dengar. Okey. Safia, cantiknya hasil kerja awak ni. Ni montaj ni tajuknya apa ya? Kejap tengok. Hadiah bermakna buat mama. Wow. So nice. Tengok-tengok. Okey. Sangat-sangat kemas. Jelas. Okey, siapa yang carikan gambar-gambar ni? Ya? Ya? Oh, mak awak. Okey, tak apa. Lepas tu, ambil masa berapa lama ni siapkan ni? 2 hari. Maksudnya, 1 hari tu awak cari bahan. Awak gunting, simpan. Kemudian, hari yang kedua kamu lekat. Betul? Ha, susun dan lekat. Okey, tahniah. Okey, baik. Syamil. Syamil, tunjuk Syamil. Wow. Selamat Hari Raya. Aidilfitri. Cantiknya gambar-gambar ni. Kita tengok. Okey. Cikgu, cikgu nak kamu terangkan. Dari mana kamu dapat sumber-sumber ni? Internet lagi? Ada majalah tak? Tak ada majalah. Semuanya internet. Okey, bagus. Ada pertolongan atau bantuan dari mak ayah? Ada, okey. Tak bagus. Tapi siapa yang, cikgu nak tanya, siapa yang susun dan lekat? Awak sendiri? Okey, bagus. Sebab cikgu dah ajar itu kan? Okey, bagus. Tahniah ya, Syamil. Tahniah. Okey, baik. Cikgu nak tanya, siapa nama ni? Okey, bagus. Ni tajuk montaj awak apa? Tumbuh-tumbuhan. Mana nak tengok kejap, dekat. Wow, ni dapat dari mana ni gambar-gambar ni? Surat khabar. Okey, bagus ya. Okey, next, next, next. Wow, penuh. Produk apa ni? Produk kecantikan. Macam-macam produk lah ya. Okey. Apa yang membuatkan awak pilih barang-barang kecantikan ni? Ada orang cadangkan ke? Siapa? Mak kamu cadangkan? Okey. Jadi kamu dapat sumber-sumber ni dari mana? Majalah. Lagi? Majalah je. Okey. Awak ambil berapa lama siapkan? 2 hari. Okey, bagus. Maksudnya 1 hari itu kamu cari, kumpul, betul? Hari yang kedua kamu tampal. Susun dan tampal. Okey, bagus. Next. Siapa nama? Okey, nama. Tajuk montaj awak ialah permainan tradisional. Wah, cantiknya. Okey, mana awak dapat gambar-gambar ni? Majalah. Majalah. Ada bantuan ke? Siapa? Mak, mak dengan ayah bantu awak. Okey, bantu awak buat apa tu? Tampal dan gunting. Jadi kamu tak buat ke sendiri? Kamu yang tampal. Maksudnya yang cari bahan tu mak ayahlah. Yang susun dan tampal tu kamu kan dekat kelas kan? Okey, bagus. Bagus, tahniah. Dapat apa? Cari satu tajuk yang lain daripada yang lain. Baguslah. Okey, siapa yang beri idea ni? Awak sendiri. Wah, bagusnya. Okey. Okey, bagus. Next. Siapa nama? Akif. Akif. Okey, Akif macam mana ni? Akif ambil tajuk pengangkutan. Okey, walaupun tak banyak, tapi cikgu puji awak sebab kamu dapat carilah ya. Okey, bagus. Apa? Kat mana awak dapat sumber ni? Surat khabar je.
Majalah tak ada. Surat khabar je. Okey, lain kali kalau Akif nak buat montaj, boleh cari daripada mana? Majalah, surat khabar lagi? Internet. Lagi? Risalah. Kan? Jadi kita kena cari pelbagai. Okey? Ceria-ceria, senyum sikit. Okey. Ah, barulah cantik handsome. Okey, good. Thank you. Okey, nama. Okey, baik. Awak pilih tajuk apa ya? Saya cinta makanan. Saya suka makanan. Macam tu. Okey, awak suka makanan apa ya? Tengok je. Makanan sihat ke tidak tu? Tak sihat eh? Okey. Tapi cikgu nak tanyalah, kenapa banyak ruang yang kosong ya? Tak cukup. Tak cukup bahan kan? Jadi apa cadangan? Apa yang awak boleh buat? Awak buat tu memang bagus ya. Ini usaha tu cikgu puji. Tapi apa yang awak boleh tambah? Tambah lagi gambar ya. Awak boleh cari dari majalah lagi. Surat gambar, internet. Yang ni gambar-gambar ni kamu dapat dari mana? Surat khabar aja. Jadi kita nak pelbagai, maksudnya kita kena cari dari pelbagai sumber. Boleh cari? Nanti esok nanti kamu dah siap, boleh datang jumpa cikgu. Tunjuk yang lengkap. Sebab cikgu nampak kamu buat kerja kemas. Cuma tak cukup. Okey? Boleh? Positif? Okey, terima kasih. Okey, kelas. Sekarang ni ramai yang dah siap. Cikgu ucapkan tahniah. Tepuk untuk diri sendiri yang dah siap tu. Okey, bagus. Siapa yang belum siap, tolong angkat tangan. Okey, yang tak siap tu tak apa. Kita sambung. Kita boleh siapkan kemudian. Okey, cikgu nak kamu bacakan sikit. Apa itu montaj? Yang seperti berikut tu apa dia yang nombor satu? Internet. Baik. Nombor dua? Buku. Next? Lagi? Komen. Lagi? Ada lagi tak? Risalah-risalah yang kamu pergi ke? Tempat-tempat pejabat kan? Kesihatan dan sebagainya kamu dapat risalah betul? Pun boleh guna juga. Tak salah pun. Okey, baik. Cikgu nak tengok tajuk-tajuknya. Apa contoh tajuk yang kamu boleh tengok dalam buku teks? Rakyat Malaysia. Okey, bagus. Kita cuba ke muka surat 16, 17. Saya rasa ada tajuk-tajuk cadangan. Sini, sayang. Cuba tengok apa cadangan. Perayaan kita. Ataupun ada orang yang tadi yang buat apa tu? Kuih? Kuih raya. Kuih muih. Bagus. Okey, next. Ada lagi tak? Selamat hari lah. Lahir lagi? Salam Aidil Fitri. Banyak lagi tajuk yang kamu boleh buat. Cikgu nampak tadi ada yang buat kenderaan. Kan? Pengangkutan. Fashion. Yes. Produk apa tu? Produk apa? Yelah, produk apa yang awak nampak? Kecantik? Ya, kecantikan. Apa dia? Yes, very good. Permainan tradisional. Apa lagi yang awak boleh buat? Saya sayang? Siapa yang sebut tu? Okey, bagus. Sayangnya dia kat keluarga dia, ya? Lagi ada tak cadangan lain? Ya? Malaysia kita, lagi? Tumbuh-tumbuhan? Okey, bagus. Lagi? Ada tak lagi? Makanan ber? Siapa ni? Kita zoom sikit muka dia. Kakak? Sebut? Bagus. Bagi tepukan sikit. Makanan berkhasiat. Penting tu. Okey, baik. Cikgu nak tanya ya. Tajuk dalam buku teks itu adalah cadangan. Kita boleh buat tajuk lain ke tidak? Boleh. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Apa salahnya? Lagi bagus kita cari tajuk-tajuk yang lain. Setiap murid dalam kelas ni buat tajuk yang berlainan, kita dapat banyak ilmu. Betul ke tidak? Betul. Jadi cikgu berasa sangat-sangat puas hati dengan
hasil kerja anda semua kecuali beberapa orang yang masih dalam proses menyiapkan. Betul tak? Betul. Okey, bila boleh siap? Bila boleh siap? Minggu depan. Okey, minggu depan datang jumpa cikgu ataupun bila cikgu masuk dalam kelas nanti kamu tunjuk. Okey, kelas? Okey, cikgu nak awak tepuk tangan untuk diri sendiri. Okey, cikgu nak tengok. Cikgu nak tengok gigi kamu yang sihat boleh tak? Gigi kamu yang sihat tu. Ada gigi tu ke tak ada ni? Ada tak gigi ni? Ada, nasib baiklah. Ada yang goyang-goyang, ada yang tercabut ke? Ada ke? Ada, ada. Okey, tak apa. Okey, say bye to your parents. Say bye to your parents. See you later. See you later. Okay, thank you.